Assalamualaikum, salam sejahtera Sembang EPL Week 33. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan penyokong Manchester United Nick Syafiq, penyokong Manchester United juga Ahmad Syahrazi. Dua-dua penyokong Manchester United ni pernah apa munculkan dirilah dengan pemain ke-12. Aku rasa dah diorang pun dah biasa kan. So bila kita ada penyokong Manchester United, of course kita takkan cerita pasal team lain lah. Takkan nak cerita pasal Liverpool pula kan. Mungkin boleh selit sikit lah tanya perasaan dia orang sikit lah pasal Liverpool kan. Nanti later lah. Kita nak mula dengan scene sebenarnya. Lepas lockdown ni first time kita nak cerita pasal United. Sebab United tak ada kalah. Tu yang tak nak cerita tu. Sebabnya tak ada masalah nak cerita kan. Tapi tak apa. Hari ni kita discuss pasal game. Especially game yang lepas ni. Lepas lockdown basically United seri 1-4 menang. Betul lah guys. Betul. Nak tanya Nick lah. Kau tengok form sekarang ni kau rasa terkejut ke ataupun kau rasa macam oh ini yang kau dah expect? Sebenarnya nak kata terkejut tu tak, tapi lebih kepada lega sebenarnya. Sebab kalau kita tengok before lockdown tu memang United at the top form, especially after the arrival of Bruno Fernandes tu memang tak pernah kalah pun. Jadi waktu lockdown tu berlaku di mana Premier League tu dia berhentikan buat seketika hari tu, sebenarnya aku rasa masa tu personally aku rasa macam rugi gila. Sebab United at the right momentum untuk mencapai target sekurang-kurangnya untuk dapat top 4 dalam Premier League lah. Jadi benda yang paling merisaukan aku masa tu ialah bila dah main balik ni, ialah kan player pun dah berkarat. Jadi dah gemuk kan? Mungkin momentum tu dah turun. Luke Shaw tu gemuk. Luke Shaw jadi gemuk ke kan? Pogba. Tapi masa tu positive thing ni ialah Pogba dan Rashford dapat recover lah. Masa tu kan kita dah tahu, kita dah expect yang Rashford akan out for the rest of the whole season. Jadi sebenarnya dengan form sekarang ni, dia aku selain boleh happy memang sangat-sangat lega lah. Okay Syah, adakah sebab form United ni, kira macam Nick dah cakap tadi, sebelum lockdown pun sebenarnya form United ni dah memang gempak lah. And then lepas lockdown ni pun continue, bersambung kan. Adakah semata-mata sebab Bruno Fernandes sahaja yang masuk United menukar cara United main semua? Kau rasa macam mana? Apa pandangan kau? Dia, pada pandangan aku, dia memang bagi major impact lah dekat perubahan dressing room dengan United punya persembahan kan. Tapi cuma macam Nick kata tadi lah, before tu dia masuk tu memang semua pun dah, United punya form pun dah cun. Tapi memang agak risau agak lah bila restart ni tiba-tiba dia ni kan. Tapi Alhamdulillah okay, dia punya MU punya performance pun okay. Maybe dia pick up balik daripada mana dia orang last game dulu. And tapi aku rasa mostly memang satu team memang tengah orang kata on fire lah. Mostly tak nampak mana-mana player yang teruk lah bagi aku. Nampak the whole team okay lah, kecuali Maguire kena RM5 tu, itu tak boleh nak buat apa lah. tapi bagi aku satu team lah. Tapi the major impact of course Bruno. And then Pogba pula dah sempat recover. And then Rashford pun dah ada balik dah recover. Orang kata memang full squad lah. Full throttle lah. Memang team memang tengah cun lah. Tengah sedap lah players pun, yes, players pun tak ada injured. And then boleh nampak macam individu, aku nampak macam Mason Greenwood lagi outstanding. And then nampak badan pun dah makin buff sikit compared to before this. Memang maknanya dekat rumah, diorang walaupun lockdown pun still focus on dia individu punya ni lah. Strength lah eh. Okay Nick, kalau kita tengok Martial ada menjaringkan 4 gol dalam 4 gol ke dalam 3 perlawanan ataupun 4 perlawanan, saya tak salah. Dia ada satu hat-trick dan baru-baru ni satu gol kan. Okay sekarang bila kita tengok form Martial, orang selalu question tau. Orang luar ataupun Manchester United punya fans sendiri cakap yang Martial ni tak konsisten. Apa pandangan kau Nick? Sebab adakah sekarang ni United boleh mengharapkan Martial sebagai top striker ataupun sebenarnya belum lagi? Okay, sebut pasal konsistensi ni, Martial ni sebenarnya memang ada a very big room to improve lagi. Sebab kalau nak sebut pasal seorang striker yang konsisten, kita boleh mengharapkan sekurang-kurangnya 25-30 gol daripada striker itu every season. Tapi Martial, dalam kes Martial ni mungkin dia special sikit sebab pada akulah kan, 2 season setengah under Mourinho, dia being misused sebenarnya.
So pada waktu tu ada rumus yang mengatakan Mourinho even nak jual dia pun. Jadi kalau kita tengok first season Martial under Luis Van Gaal, kalau tak silap aku dia score 15, 16, 17 gol kot yang season yang kita menang FA Cup tu. So memang nampak masa tu Martial walaupun belum sampai potensi dia yang sebenar, kita tahu yang dia ni boleh jadi seorang player yang sangat bagus lah, sangat-sangat bagus. Tapi bila Mourinho ambil, mungkin Mourinho memang saya rasa hampir tak pernah gunakan dia sebagai seorang top striker. Jadi 2 tahun setengah tu mungkin Martial punya perkembangan, punya growth as a player tu mungkin stagnant sikit. Jadi bila Ole ambil ni saya rasa dia improve banyak, walaupun mungkin bukan a true number 9 yang klasik forward, tapi saya rasa dia sangat penting dalam sistem mana yang Ole suka lah, yang mana sesuai dengan player sekarang. Cuma masalah lagi satu untuk as a team, mungkin United kekurangan orang kata apa, kepelbagaian lah. Kerana Martial, Rashford, Greenwood dan kalau bukan sebab Ighalo tu, sebenarnya tiga-tiga tu type yang sama je sebenarnya. Okay, Syah, kalau kau tengok sekarang ni, kau boleh tengok Martial tengah on form lah. And then we see Rashford pun tengah main okay. And then sekarang ni Greenwood pula. Greenwood every time dia dapat bola, dia shoot mesti on target. Kalau on target mesti goal. So, tiga-tiga player ni boleh kata kalau betul-betul dia on form, United memang bahaya lah going forward. Adakah dengan tiga forward kat depan ni kau rasa dah tak perlu dah nak beli Sancho? Ataupun kau rasa kena juga beli Sancho? Jadon Sancho. Bagi aku perlu juga lah. Sebab macam ni kata tadi lah, perlukan kepelbagaian. Eh. Sebab kalau je lah seorang injet je habis lah. And then tak every game dia orang boleh perform. Maybe kalau ada game yang tak perform, then someone can step up. And then for rotation lah, macam tu lah, squad depth lah penting. And then next season kita of course nak challenge for, kalau boleh nak challenge for Premier League, and then nak challenge for, kalau layak dapat Champions League kan, kita nak challenge for Europe juga kan. So kita perlu squad depth lah, and then kita need more qualities lah. Lingard dengan Andres Pereira tak cukup lah? Memang definitely tak cukup lah. Andres Pereira tu dah boleh jual lah. Tapi bercakap pasal forward ni kan, sebenarnya kalau kita tengok the last two Champions League mini squad bawah Ferguson tu, memang kita ada 4 forward yang semuanya boleh rotate bila-bila masa. Yes. 2008 kita ada Tevez, Rooney, Ronaldo, Berbatov tak sampai lagi. 2008 kan kita ada Saha masa tu. Jadi 99 pun kita ada Sheringham, Cole, York dengan Solskjaer. Jadi sebenarnya sebab bila kalau kita challenge for top winners ni, season tu panjang, jadi tak boleh harapkan 3 orang tu sajalah. Jadi aku rasa memang Sancho tu sangat-sangat diperlukan. Tapi depends jugalah dekat harga berapa, jangan overpay lah pada waktu-waktu sekarang ni. Okay, sekarang ni hari tu Syah ada sebut tadi, dia kata pasal Maguire kena RM5 itu first goal. Okay, basically aku nak tanya kau lah Nick, adakah kau rasa Maguire ni world class, top class defender? Ataupun sebenarnya dia perlukan partner yang lain selain Lindelof atau baik? Ataupun kau rasa sebenarnya partner dia Lindelof dah cukup? Definitely, sebenarnya kalau kita kata kita nak improve, sebenarnya memang Maguire perlukan seorang partner yang lebih bagus. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, kita tak banyak choice juga sebenarnya. Kalau kita tengok sebenarnya masalah utama Bayern juga Lindelof sejak diorang mula-mula masuk pun ialah konsistensi. Satu benda yang saya tak suka personally, yang aku tak suka pasal Lindelof ni, dia ni selalu kalah bila challenge bola tinggi. High ball. Benda tu even benda tu Mourinho selalu highlight pun dia tak yakin. Sebab Lindelof ni kadang-kadang dia salah judge, dan kadang-kadang physical dia salah timing lompat. Itu masalahnya. Bayi pula, time dia bagus, dia bagus. Saya rasa semua fan United ingat masa lawan Chelsea yang kita menang tu, Bayi main macam truly world class defender lah. Siap fake dalam penalty box, semua ball play memang bagus kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau terpaksa kita gunakan Lindelof dan Bayi, saya rasa mungkin boleh lagi kot. Dan diorang pun masih muda kalau ikutkan untuk seorang center back. Jadi kalau tak dapat good choice in the market, kita boleh remain lagi dengan diorang kot. Sebab tengok pun sekarang kalau nak beli Cody Bali apa semua tu sampai 90 million is really very ridiculous price lah. Smalling macam mana Smalling? Smalling tak okay lah? Smalling ke tak tahulah dia mimpi apa. Mungkin sistem dekat Itali lebih suit dia agaknya. Slow sikit kot. Slow, game slow sikit kot.
Jadi dia Smalling ni physically dia seorang yang bagus. Kalau dulu kita pernah baca statistik pun yang memang dia antara pemain yang mempunyai larian pecut 100 meter yang paling laju pun sebenarnya. So bila player-player kat Itali yang lebih taktikal, jadi mungkin dia lebih senang adapt lah dengan Premier League yang very high intense dan memerlukan ketahanan fizikal yang sangat tinggi. Okay Syah, sekarang ni game United tinggal yang paling kuat pun nak lawan Leicester. Leicester City pula ada lawan tim kuat juga, ada Arsenal, ada tim-tim lain juga. Even Chelsea pun, aku rasa antara tiga ni United paling banyak tim senang kot. Laluan mudah sikit. So kau rasa sekarang tiada alasan lah untuk dapat top 4 ataupun untuk Champions League? Nak kata lah, sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya sebab lah, sebab compare to Chelsea dengan Leicester, memang kita punya laluan, MU punya laluan memang game yang balance, tinggal team yang tak apa-apa nak susah sangat lah. Sepatutnya kena menang semua game lah. Tapi kalau dah menang semua game, kita tak dapat, itu memang tak ada rezeki lah. Tapi sepatutnya kena menang semua game lah bagi aku. Dengan form sekarang ni, dengan players semua tak injured, form pun tengah cun, apa yang dia boleh perlu buat cuma kena menang semua game saja. Dan kalau boleh menang dengan margin goal yang besar, supaya kalau just in case sama points dan goal difference boleh main peranan lah. Selain kita tahu yang Liverpool dah di-crown champion dua game yang lepas. So sebagai penyokong Manchester United, Nick, apa perasaan kau ni? Dia kalau dah sebut pasal benci, menyampah, geli apa semua, of course ada lah. Tapi sebenarnya Liverpool ni dia muncul juara dengan cara permainan yang betul, dengan form yang sangat bagus. Tapi memang dia orang ni memang well deserved champion lah sekarang cerita. Jadi dalam keadaan macam mana, walau kita rasa benci ke kita tak suka, macam mana pun kita kena salute dia orang sebagai seorang juara yang sangat layak lah. Macam kau pula Syah, apa perasaan kau sebagai United? Sebab sekarang ni diorang sekarang dah dekat tau 19 times. Lagi satu kali dah 20 times sama dengan United. So apa kau rasa? Ataupun kau rasa macam United kena challenge next season? Bagi aku memang diorang betul lah well deserve. And then memang dah 2-3 season dah pun dah nampak yang diorang ni memang dah nampak yang dah potential tu memang dah nampak lah. Memang tunggu masa je diorang akan dapat title kan. Especially last year, almost juga. Tapi menang Champions League kan. Dan this year, tak boleh nak buat apa lah. Team lain, diorang pun memang main cun. Memang form semua okay. And then team lain pun tak membantu juga. Semua main tak consistent kan. So, jauh lah. Jarak terlalu jauh. So kalau Liverpool dah cucuk kita tinggal satu title lagi ni, aku rasa memang sepatutnya Champions League diorang dah memang lebih dari MU dah. Kan? Kita MU sekarang memang nakkan Premier League je lebih. Kalau Premier League pun diorang dah ni, memang kecoh. Tapi apa-apa pun aku rasa MU boleh fight lah season depan. Tapi short of at least two more players lah bagi aku lah. At least two more world class players lah. At least. Kau rasa siapa Syah? Jadon Sancho, seorang lagi? Siapa lagi? Jadon Sancho kalau aku kan, macam defend, kalau ikutkan statistically, aku rasa defensively tak adalah bolus banyak. Even though kadang-kadang bolus tu banyak goal mistake yang bodoh-bodoh punya lah. Contoh macam kadang Lindelof tu boleh jadi punca tau. Team lawan jadikan dia sebagai punca. Nampak dia macam air ball dia, high ball dia lemah. Orang banyak attack kat belah dia untuk high ball tau. Tapi still okay lagi lah bagi aku defensive. Bagi aku still nak juga dekat attacking juga. Attacking bagi aku satu Sancho ataupun satu lagi striker bagi fight dengan Martial. Kan. Okay, tapi please ya, world class punya lah, bukan nak try lagi nak develop lagi kan, sebab kita pun dah banyak yang young players. Kita nak satu yang establishednya players at least kat atas tu yang boleh guide and boleh influence kita punya strikers. Ada nama Nick, siapa striker yang world class? Sebenarnya truthfully aku tak ada siapa-siapa dalam fikiran sebenarnya. Sebab sebenarnya aku very content with the current forwards lineup. Dan especially kalau betul kalau dapat Jadon Sancho datang nanti, sebab diorang ni semua muda. Kalau dari segi dynamism tu diorang boleh berkawan rapat sebab dalam sama age group dan sebagainya. Jadi aku rasa
dengan forward line yang kita ada sekarang, dengan adanya Sancho datang nanti, mungkinlah dia dah cukup bagus. Dan satu je yang aku risau ialah sebab kepelbagaian lah, yang dari segi, sebab kalau lah Icalo dah tak ada nanti, kita tak ada satu target man yang mungkin kita boleh gunakan pada variasi taktika tertentu. Itu je masalah. Jadi kalau lah kata Icalo, MU tak sign dia permanently, kita kena cari that type of striker juga. Tapi aku tak terfikir mana-mana nama lagi buat masa sekarang. Okay, aku rasa itu je time yang kita ada dengan Nick, dengan dengan Shah. Aku nak terima kasih sekali lagi kepada diorang dengan insight diorang yang bagi tahu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Hopefully sebagai Manchester United fan, kita mengharapkan apa hujung season ni ada berita baik lah eh. Okay, okay. Sama-sama lah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Okay, thank you. Waalaikumsalam. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.